Abba Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Abba Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations. Send me to all people. Send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations. Great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior. Jesus, my King, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God. Spirit within me, send me, God.
your fullness. Send me, send me. Your spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Jauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya, shalom, shalom, shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dan saat ini saya akan sharing tentang tulus dan murni. Tetapi sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam nama Yesus, kami mau biarlah pesan firman-Mu, pesan yang menguatkan, menghiburkan, menuntun kami sehingga kami dapat berlaku bijaksana dan berjalan dalam penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, Saudara, Mazmur 73 ayat 1 berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam tema tulus dan murni, Mazmur Asaf mengatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya.
bagi mereka yang bersih hatinya. Dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tulus hati dan bersih hati, yaitu murni. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita akan belajar bagaimana proses kehidupan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tulus dan murni. Hal pertama yang bisa kita belajar, bahwa tulus dan murni adalah modal kehidupan kita. Sungguh, ketulusan dan kemurnian hati kita merupakan sarana membangun hubungan. Kita membangun hubungan dengan pasangan hidup kita, pastilah diawali dengan ketulusan dan kemurnian. Bila mana kita menjaga ketulusan dan kemurnian hati, maka hubungan kita akan langgeng. Tidak ada kecurangan, tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi. Yang sangat penting dalam hidup kita adalah ketika kita murni dan tulus di dalam membangun hubungan. Kekasih Tuhan, modal kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu untuk sarana membangun pekerjaan dan pelayanan. Seringkali ujian-ujian kehidupan terjadi saat kita sendirian. Disitulah ketulusan dan kemurnian hati kita diuji. Dan mari kita cek and recheck dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ini benar-benar tulus dan murni? Hati kecil kita dapat mengingatkan kita ketika kita mau berbuat curang. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang gak lurus, yang gak benar, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, semakin karib kita dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, maka kita akan diuji ketulusan dan kemurnian kita. Saudara, ketulusan dan kemurnian juga modal kehidupan di dalam sarana mengembangkan pribadi. Jadi, ketika kita tulus dan murni di dalam kepercayaan demi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, kepercayaan-kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita, maka sekalipun kecil hal itu, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan benar, dengan tulus hati, dengan murni, maka semuanya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saya mengerjakan beberapa hal ketika saya menjadi full-timer di gereja. Bahkan saya melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan saya. Saya pernah mengerjakan membersihkan kamar mandi, WC, membersihkan AC, membersihkan kipas yang ada di tempat yang tinggi pakai scaffolding. Bukan tugas saya, namun ketika saya melihat ada hal-hal yang perlu saya bantu, saya kerjakan, maka saya bantu mengerjakan. Saudara, dari hal yang kecil, hal yang gak dipandang oleh pemimpin, bahkan pemimpin rohani maupun pemimpin di kantor kita, tetapi kalau kita mengerjakan dengan tulus dan murni, maka orang akan diperlihatkan suatu hari dengan pekerjaan dan pelayanan kita yang kita kerjakan dengan tulus dan murni hati. Saudara, hal yang pertama, modal kehidupan. Yang kedua, tidak ada agenda pribadi. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tidak ada agenda pribadi, yang ada merupakan agenda Bapa. Yesus punya keinginan, punya kerinduan, punya maksud, punya tujuan, punya komitmen melakukan kehendak Bapa. Saudara, seringkali kita memaksakan kehendak pribadi kita. Akhirnya kita babak belur, akhirnya kita hancur lebur, tetapi ketika kita mengikuti kehendak Bapa, kita kan sering nyanyi, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu.
Ketika kita menyanyikan lagu itu, ketika kita punya komitmen mengikuti kehendak Bapa, lihat tuntunan demi tuntunan, pimpinan demi pimpinan, bahkan jalan-jalan yang berkelok-kelok diluruskan Tuhan. Jalan yang bergelombang diratakan. Jalan Tuhan selalu yang terbaik. Jalan kita dan jalan Tuhan selalu berbeda. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita banyak berbeda. Tetapi mari kita belajar mengikuti kehendak Bapa. Dan kalau kita belajar tidak ada agenda pribadi, tentu tidak ada agenda tersembunyi. Ada udang di balik rempeyek. Tentu saja tidak demikian. Kita belajar sungguh-sungguh untuk mengikuti kehendak Bapa. Termasuk kalau kita punya pemimpin, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di perusahaan di tempat kita bekerja. Pemimpin bertanggung jawab memimpin orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Jadi kalau saudara mungkin mau komplain tentang pemimpin saudara, pastikan demikian. Bagian kita setuju, tunduk, taat dengan pemimpin kita. Kemudian kalau kita merasa pemimpin kita salah, ngobrol dengan Bapa. Ngobrol dengan Bapa di surga. Bapa, menurut saya pemimpin saya salah. Biar pemimpin kita urusan dengan Tuhan. Urusan kita dengan pemimpin kita. Bagaimana kita bisa berurusan dengan Bapa kalau kita dengan pemimpin yang terlihat oleh mata saja hubungannya tidak baik. Saudara, setuju, tunduk, dan taat itu luar biasa. Maka lihatlah ketika tidak ada agenda pribadi, tidak ada agenda tersembunyi, yang ada hanyalah agenda Bapa. Oh, itu sangat luar biasa. Yang terakhir, setelah kita belajar, tulus dan murni merupakan modal kehidupan. Tulus dan murni itu tidak ada agenda pribadi. Tulus dan murni akan menikmati berkat Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik menjatuhkannya. Saudara, mari kita belajar untuk hidup jujur. Mari belajar hidup tulus, hidup murni. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Gusti mboten sare, Tuhan pasti tolong saudara tepat waktunya. Orang lain boleh curang, tapi saudara tetap jujur, tetap tulus, tetap murni. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-8, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang menjaga hatinya tulus dan murni. Maka mereka akan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Maka mereka akan melihat pertolongan Tuhan tepat waktunya. Maka mereka akan melihat promosi demi promosi dari Tuhan dinyatakan. Tetapi semuanya lewat proses kehidupan. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Dan proses bersama dengan Tuhan menghasilkan kematangan yang luar biasa. Tetaplah tulus, tetaplah murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami menyadari kami butuh urapan, kami butuh kuasa, kami butuh wibawamu di dalam mengerjakan tugas dan panggilan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti agendamu, untuk mengerti kehendak dan rencanamu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Biarlah setiap kami semua menjaga hati kami tulus dan murni senantiasa. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.